Hai sahabat, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini saya akan membahas cara mengamankan akun Telegram dengan verifikasi dua langkah ya. Sebenarnya banyak sekali cara untuk mengamankan akun Telegram kalian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Namun di video kali ini kita akan menggunakan metode verifikasi dua langkah ya. Oke, lalu bagaimana caranya? Pertama silakan kalian masuk ke garis-garis 3 di pojok kiri atas di aplikasi Telegram kalian. Kemudian selanjutnya kita masuk ke menu pengaturan. Oke, kita klik menu pengaturan. Selanjutnya di sini kita masuk ke privasi dan keamanan ya guys. Kita klik privasi dan keamanan. Selanjutnya kita pilih verifikasi dua langkah. Nah di sini masih mati ya. Kita tinggal aktifkan aja. Tinggal kita klik verifikasi dua langkahnya. Kemudian akan muncul verifikasi dua langkah seperti ini. Anda dapat mengatur kata sandi yang akan digunakan ketika Anda login ya, jika menggunakan verifikasi dua langkah ini. Selain kode verifikasi melalui SMS, kita klik aja atur kata sandi, kemudian silakan kalian buat kata sandinya ya. Oke, kita buat dulu untuk kata sandinya. Jika sudah dibuat, kita klik lanjut. Selanjutnya, masukkan lagi kata sandi yang sama. Kemudian kita klik lanjut, jika sudah dimasukkan kata sandinya. Selanjutnya kalian diminta memasukkan petunjuk kata sandi. Di sini misalkan kalian lupa sandinya, silakan masukkan petunjuk. Sebagai contoh di sini saya untuk petunjuk kata sandi akun Telegram saya kita masukkan kecamatan atau kata kunci kata sandinya ya. Barangkali kalian lupa. Jika sudah kita klik lanjut. Jika sudah diisi untuk petunjuk sandinya, selanjutnya silakan masukkan email pemulihan ya. Oke, kita masukkan dulu untuk emailnya. Jika sudah kita klik lanjut, jika sudah memasukkan email, selanjutnya akan dikirim kode verifikasi melalui email ya. Oke, kita masukkan kode verifikasi, kita buka dulu emailnya mungkin, kemudian masukkan kode yang dikirim melalui email ya. Oke, kita masukkan dulu untuk kode verifikasinya. Nah, kita masukkan dulu. Nah, maka kata sandi sudah dibuat ya. Jadi sekarang akun Telegram kalian sudah memiliki kata sandi selain kode verifikasi melalui SMS. Jadi keamanannya semakin ganda ya, atau semakin tebal, seperti itu. Kemudian kita kembali aja ke pengaturan. Jika sudah selesai untuk pembuatannya, kita tinggal kembali aja. Maka akun Telegram kalian sekarang memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi. Nah, di sini untuk verifikasi dua langkah, kalian bisa mengatur juga seperti untuk kata sandinya. Bisa kalian setting lagi, ataupun mematikan kata sandi verifikasi dua langkahnya dan juga mengganti email pemulihannya. Seperti itu ya guys, untuk mengamankan akun Telegram menggunakan verifikasi dua langkah. Jadi semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Silahkan tulis aja di kolom komentar apabila ada yang mau ditanyakan. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.